Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mams? Apa kabar teman-teman semuanya? Bunda doain semua Mams dan juga teman-teman yang lagi nonton video Bunda ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, kebahagiaan, kesuksesan. Pokoknya semua doa terbaik dari Bunda. Amin ya Robbal Alamin. Oke, video kali ini Bunda mau bikin sedikit berbeda. Biasanya Bunda cuma kasih lihat kegiatan ibu rumah tangga aja yang kegiatannya gak jauh dari kasur, kamar, dapur, ruang tamu, dan lain-lainnya. Cuma kali ini seperti yang tadi Mam sudah lihat di awal, Bunda mau ajak teman-teman dan Mam semuanya jalan-jalan online lagi nih. Ayo, siapa yang mau ikut Bunda jalan-jalan online? Kita healing online bareng, kita cuci mata bareng. Gimana? Seneng gak? Semoga video Bunda kali ini bisa sedikit memberikan inspirasi, informasi, dan juga bisa memberikan sedikit kebahagiaan mungkin, walaupun Mam cuma Bunda ajak jalan-jalannya lewat online ya. Oke, jadi ini Bunda udah ada di dalam IKEA lagi, Masya Allah. Setelah hampir setengah tahun lalu terakhir Bunda ke IKEA, atau 5 atau 6 bulan lalu lah tepatnya, dan ini Bunda baru datang lagi ke IKEA. Jadi kali ini Bunda ke IKEA sama suami dan anak Bunda nomor 3, Abang Maher. Dan Bunda datang ke IKEA yang paling deket dari rumah, yaitu IKEA Jakarta Garden City. Karena kebetulan IKEA Jakarta Garden City ini memang paling deket lokasinya dari daerah rumah Bunda ya. Oke, sekarang kita langsung aja jalan-jalan online di dalam IKEA. Kebetulan IKEA kali ini gak tahu kenapa Bunda ngerasa kayak gak terlalu rame dan gak terlalu padat pengunjung ya Mams. Padahal ini weekend, tapi enak aja sih, kayak lebih nikmat jalan-jalannya, healingnya, menikmati showroom yang ada di IKEA dan juga menikmati pemandangan yang cantik-cantik banget, terutama dekorasinya, peralatan rumah tangganya, dan beberapa peralatan dapur pastinya. Jadi mungkin ada beberapa Mams yang belum tahu ya kalau belanja di IKEA tuh gimana sih Bun caranya. Terus ada apa aja sih Bun di dalam IKEA, dan gimana cara ambil barang-barang atau produk yang mau kita beli dari IKEA. Jadi cara belanja di IKEA ini menurut Bunda unik banget sih ya konsepnya, dan memang paling berbeda dibandingkan sama marketplace atau sama tempat yang menjual dekorasi atau perabotan rumah tangga khususnya ya. Dan kalau di IKEA ini, sebelum kita belanja, mata kita tuh dimanjain dulu sama berbagai macam dekorasi atau showroom ya Mams. Jadi di IKEA ini sebelum kita masuk ke apa namanya kebutuhan atau ke barang-barang yang mau kita beli, sepanjang jalan, sepanjang lorong itu kita bakal lihat dulu banyak banget contoh dekorasi rumah, mulai dari ruang tamu, dekorasi ruang makan, dapur, terus kamar anak, kamar utama, toilet, pokoknya tuh lengkap banget Mams. Selain itu juga di IKEA sengaja banget kayaknya mereka tuh bikin konsep yang bener-bener kayak keren banget menurut Bunda, dan sangat dibutuhkan kan sama kita nih Mam, khususnya mungkin ibu rumah tangga yang hobinya ngedekor atau bebenah rumah ya. Jadi di IKEA ini selain kita dimanjain sama pemandangan yang sangat cantik ya, dekorasi ruangan yang bener-bener dibuat semaksimal mungkin dan sedetail mungkin, terus juga kita bakal dikasih inspirasi gimana cara menata ruangan yang ukurannya mungkin gak terlalu besar. Di setiap showroom itu pas kita mau masuk ke dalam ruangan, ruangannya pasti di depannya dikasih keterangan dulu, ruangan ini luas berapa, lebar kali berapa, tinggi kali berapa, panjang kali berapa, dan di dalamnya tuh ada bisa jadi ruangan apa aja. Dan itu bisa menjadi inspirasi banget sih ya Mams, khususnya buat kita mungkin atau teman-teman yang lagi bingung mau renov rumah atau mau bangun rumah atau mau dekorasi ruangan yang ada di dalam rumah dengan ukuran ruangan yang tidak terlalu besar atau space-nya yang gak terlalu besar tapi bisa menjadi cantik dan estetik. Nah di IKEA ini benar-benar dikasih gambarannya tuh detail banget, jelas banget, sampai
keperintilannya. Seperti salah satunya ini Bunda lagi ada di salah satu showroom dapur IKEA ya. Dan dapur ini ada di dalam satu ruangan gitu, yang mana di dalam satu ruangan itu udah ada ruang tamu, ada ruang makan, toilet, kamar anak, kamar orang tua, dan udah ada dapur. Nah ini Bunda lagi masuk di salah satu showroom atau contoh dekorasi yang ada di IKEA, dan ada suami sama Abang Maher tuh, lihat lagi duduk di sofa ruang tamunya. Ngomong-ngomong, sofa yang lagi didudukin sama suami dan Abang Maher itu adalah salah satu sofa impian Bunda dari IKEA ya. Oke, next Bunda lagi masuk ke showroom yang lainnya lagi, dan di sini ada ruangan yang ukurannya lebih besar dari sebelumnya. Jadi di ruang tamu ini ukurannya lebih besar dan udah sekaligus ada untuk meja belajar anak dan juga ruang bermain anak ya. Tadi Abang Maher lagi duduk di kursi anak yang bentuknya telur gitu, lucu banget, dan kursinya itu ada di ruang tamu ya. Jadi mungkin ada moms atau teman-teman yang lagi mau mendekor ruang tamu sekaligus untuk ruang keluarga, mungkin salah satu contoh dekorasi yang tadi Bunda kasih lihat itu bisa menjadi inspirasi ya moms. Oke, next, sekarang Bunda udah ada di tempat persofaan, dan di sini ada banyak banget sofa yang udah jadi wishlist Bunda atau yang udah jadi sofa impian Bunda. Walaupun Bunda nggak tahu kapan bisa belinya, ya salawatin aja dulu ya moms. Ada banyak banget pilihan warna, model, bentuk, terus juga bahannya, terus juga ukurannya, dan bisa custom juga ya mam untuk sofanya. Jadi kita bisa custom atau bikin sofa sesuai sama kebutuhan ruang tamu kita. Nanti moms bisa konsul aja langsung sama petugas yang ada di IKEA ini, karena mereka juga menyiapkan jasa desain, dan juga kita bisa konsultasi masalah perdekoran sama petugas yang ada di IKEA ini ya. Setelah Bunda udah jalan di lorong sofa, terus kita bakal ketemu lagi sama showroom atau contoh dekorasi berbagai macam ruangan lagi. Dan ini Bunda lagi ada di salah satu showroom atau contoh dekorasi ruangan yang ukurannya tidak terlalu besar ya. Ada Bang Maher yang lagi sibuk dorong troli. Padahal trolinya belum ada isinya, karena ini Bunda masih ada di tempat atau kayak di lorong showroomnya gitu ya, sebelum ke tempat buat barang-barang yang dijual dari IKEA. Jadi sebelum nanti kita masuk ke lorong tempat barang-barang yang bakal kita butuhin, kita bakal dikasih contoh dulu nih moms. Misalkan Bunda mau cari peralatan dapur, dan di setiap showroom yang ada di IKEA ini pasti kan ada ruang dapurnya ya, atau kayak ada dapurnya gitu. Nah di sini tuh ada banyak banget barang-barang atau contoh barang-barang yang mungkin kita butuhin, karena di setiap showroomnya itu benar-benar di didekor sesuai sama barang-barang yang dibutuhin, terus sampai ke perintilannya dan juga sampai harganya. Setelah tadi Bunda udah lewatin lorong-lorong showroom atau lorong dekorasi, dan sekarang Bunda udah mulai masuk ke produk atau barang-barang yang dijual dari IKEA ya. Dan di sini Bunda masuk ke area meja makan, dan sebelum masuk ke area meja makan, di sini juga masih ada showroom atau contoh dekorasi untuk dapur di rumah kita moms. Dan ini dia berbagai macam bentuk meja makan dan berbagai ukuran, warna, model, pokoknya moms bisa pilih sesuai kebutuhan. Dan ini Bunda lagi lihat ada alas piring untuk di meja makan yang terbuat dari eceng gondok ya. Sengaja tadi Bunda ambil trolinya yang bisa sekalian buat duduk Abang Maher, jadi Abang Maher biar gak pegel jalan selama di dalam IKEA ini. Terus Bunda lihat ada tempat tisu yang terbuat dari bambu, harganya Rp100.000. Dan di sana ada banyak banget contoh dan model kursi untuk meja makan ya moms. Terus sekarang Bunda masuk ke showroom atau area khusus perdapuran, dan ini ada bak untuk tempat sampah gitu, atau kayak storage untuk tempat sampah, dan contohnya seperti ini nih. Jadi bak sampahnya digantung di pintu kitchen set yang bagian bawah ya. Karena kebetulan Bunda belum pakai kitchen set, jadi Bunda nggak bisa beli deh si bak sampah itu. Dan ini ada salah satu lagi contoh atau showroom dari dapur IKEA. Masya Allah, cantik banget. Jujur aja, dapur impian Bunda itu juga inspirasinya salah satunya tuh dari IKEA. Selain Bunda dapat inspirasinya dari Pinterest dan juga dari dekorasi dapur ibu rumah tangga
Korea. Karena Bunda suka banget sama dekorasi dapur yang berbau kayu kayak gini. Dengan kombinasi warna putih seperti yang Mams lihat di dapur impian Bunda ya. Karena menurut Bunda dekorasi rumah khususnya dapur itu kalau pakai temanya kayu dan putih itu lebih kelihatan clean, bersih, terus juga kelihatan nyaman, terus juga kelihatan estetik pastinya, dan juga lebih kelihatan kayak enak aja lah gitu, bikin betah lama-lama di dapur. Oke, sekarang Bunda udah ada di area barang-barang dapur yang dijual di IKEA, dan ini ada beberapa barang-barang yang Bunda pakai di rumah juga nih Mams. Ada juga yang tanya beberapa tempat sendok yang Bunda pakai dan rel yang Bunda pasang di dinding dapur. Jadi Bunda belinya di IKEA ini dan ini ada pengaitnya. Satu bungkus ini pengaitnya isi 6 piece terbuat dari bahan plastik. Terus juga nih ada storage-nya juga atau kayak ada wadahnya gitu. Untuk wadahnya ini dijual satuan ya Mams. Wadahnya ada banyak banget warnanya, ada warna putih, merah, biru, oranye, kuning. Jadi Mams bisa beli atau pilih warna sesuai sama tema dekorasi dapur Mams ya. Ada tempat bumbu juga, satu set isinya ini 4 piece terbuat dari bahan kaca, ukurannya lumayan imut sih, lumayan kecil menurut Bunda ya. Satu set ini harganya 50 ribuan dan dijual terpisah sama si raknya. Raknya ini juga terbuat dari kayu landa. Untuk raknya sendiri ini harganya kurang lebih 50 ribuan. Jadi kalau beli satu set itu harganya 100 ribu. Dan contohnya seperti ini nih kalau udah dipasang di dapur kita ya Mams. Kebetulan untuk rak bumbu ini Bunda gak pakai di rumah atau kayak Bunda gak pasang. Karena Bunda udah punya tempat bumbu sendiri. Dan untuk rail gold yang Bunda pakai di rumah, Bunda juga belinya di IKEA. Dan ini adalah barang yang Bunda beli di IKEA sama seperti yang Bunda pasang di dapur impian Bunda ya. Rencananya Bunda mau beli tempat tisu ini yang warna gold ini dan nanti tinggal Bunda pasang aja di rail gold yang udah Bunda pasang di rumah. Nah, contoh pemasangannya seperti ini Mams. Tuh lihat. Cantik banget kan? Karena warnanya gold jadi Bunda mau beli dan Bunda mau sesuaiin sama rail yang udah Bunda pasang di rumah. Untuk si tempat tisunya ini harganya kurang lebih 100 ribuan ya. Tempat tisunya terbuat dari stainless. Ini warna goldnya mewah banget, cantik banget sih. Bunda udah kebayang banget kalau si tempat tisu ini Bunda pasang di rail gold yang ada di dapur impian Bunda, pasti bikin dapur Bunda semakin cantik. Padahal udah lama banget sebenarnya Bunda mau beli tempat tisu ini, tapi kayak masih mikir-mikir lagi karena harganya lumayan, cuma buat tempat tisu aja harganya sampai 100 ribuan gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa karena ini adalah salah satu bentuk untuk membahagiakan diri Bunda sendiri, terus juga salah satu bentuk untuk menyemangati diri Bunda sendiri sebagai ibu rumah tangga. Selain Bunda harus kasih yang terbaik buat suami, buat keluarga, buat anak-anak, Bunda juga harus kasih yang terbaik buat diri Bunda biar Bunda semakin semangat untuk masaknya, beberes rumahnya, ngurus anaknya, ngurus keluarganya, dan untuk cari uangnya. Oke, selain Bunda beli tempat tisu, Bunda juga mau beli ini ada wadah gitu terbuat dari stainless. Cuma wadahnya ini ridinya warna silver atau kayak warna asli stainless doang. Padahal Bunda cari warna gold atau aksen kayu gitu tapi gak ada. Dan gak apa-apalah. Rencananya si wadah yang warna silver ini bakal Bunda pakai untuk jadi tempat spatula ya. Oke, ini ada mangkok. Atau ini ada wadah gitu untuk cuci-cuci buah, cuci sayur, atau enggak untuk cuci ya yang lainnya lah. Pokoknya ini serbaguna banget sih mangkoknya. Terbuat dari bambu, ada dua ukuran, ada ukuran kecil dan juga ada ukuran besar. Untuk mangkoknya tadi yang besar harganya 400 ribuan dan yang ukuran kecilnya harganya 200 ribuan ya Mam. Selanjutnya Bunda lagi lihat jam yang lucu banget ini, kecil banget, warnanya putih, estetik banget. Dan ini bisa dipakai untuk jadi alarm kalau pagi Bunda takut kesiangan. Selain pakai handphone juga Bunda biasanya pakai jam yang bisa bunyi gitu ya, atau kayak jam alarm waker gitulah.
Oke, next. Sekarang Bunda ada di area perkasuran. Karena di IKEA ini benar-benar lengkap banget. Semua barang-barang kebutuhan rumah tangga tuh ada di dalam IKEA. Mulai dari peralatan dapur, peralatan rumah tangga, bahkan sampai ke kasur. Dan di sini ada banyak banget model, ukuran, bentuk kasur yang Mams butuhkan. Mams bisa langsung datang aja ke IKEA. Ada beberapa model atau bentuk kasur untuk anak yang lucu-lucu banget sih, Mams. Oke, sekarang Bunda udah ada di showroom kamar yang dibuat sama IKEA. Dan ini tuh bener-bener ngerasa kayak di kamar beneran. Karena selain dekorasinya yang bagus dan cantik banget, terus juga penataan barang-barangnya, terus juga detail dari barang-barangnya itu bener-bener lengkap banget, jelas banget, dan bahkan sampai ke perintilannya, ke pajangannya, terus juga sampai ada ke lampu-lampunya. Pokoknya tuh keren banget sih konsep belanja di IKEA ini, bener-bener gak bikin Bunda bosen dan pengen bulak-balik dan pengen sering-sering jalan-jalan atau healing ke IKEA. Dan ini Bunda lagi ada di salah satu showroom contoh dekorasi kamar utama sekaligus sama kamar anaknya. Di pojok itu ada kamar anaknya, bednya lucu banget, dan tuh lihat Abang Maher lagi cobain di kasur buat anaknya. Oke, next. Sekarang Bunda ada di area lemari. Setelah tadi kita udah lewatin area untuk kasur, jadi di IKEA ini seperti yang tadi Bunda bilang, lengkap banget ya Mams, ada kasur juga, ada lemari juga, sampai ada kerak-kerakan juga gitu. Di sini ada banyak banget model, bentuk, dan ukuran lemari yang dibuat sama IKEA. Terus juga kita bisa custom ya Mams untuk lemarinya, jadi Mams bisa bikin lemari sesuai sama kebutuhan untuk di kamar Mams di rumah. Nanti bisa konsul aja langsung untuk dekorasinya, terus juga untuk konsultasi inspirasi dekorasinya sama petugas yang ada di IKEA. Lanjut, sekarang ada di area kebutuhan anak-anak, mulai dari boneka anak-anak, terus juga ada peralatan makan anak-anak, pokoknya lengkap lah. Setelah Bunda tadi udah melewati semua showroom yang ada di IKEA, ngelewatin semua lorong-lorong yang bikin mata Bunda tuh ngerasa kayak seger, terus dimanjain, terus kayak betah aja lama-lama ada dalam IKEA. Nggak terasa ternyata kita udah jalan 2 jam lebih di dalam showroom IKEA tadi. Terus sekarang kita waktunya makan, karena Bunda udah lapar, perut Bunda udah keroncongan dan udah perih. Padahal tadi belum sampai IKEA, Bunda, suami, dan Abang Maher udah mampir dulu ke tempat makan dan kita udah sempat makan siang. Tapi karena ini udah jam 3 sore dan tadi kita sampai di IKEA kurang lebih di jam 12:30 atau jam 1 gitu deh. Dan sekarang kita udah lapar lagi. Untuk di IKEA cara pesannya juga prasmanan gitu ya, atau kita ambil sendiri makanan yang mau kita pilih, mulai dari cake, kue-kuehan, terus juga ada salad, ada buah, minuman, terus sampai ke ada snack. Pokoknya kita tinggal ambil aja dan kita tinggal pilih aja makanan apa yang bakal mau kita beli ya. Untuk cake-nya di sini lengkap banget, macam-macam, tapi dari semua cake yang paling Bunda suka, Bunda yang favorit itu yang warna pink tadi ya. Nah, yang warna pink ini nih Mams, kebetulan yang warna pink ini lagi ada promo. Wow, Bunda langsung beli 2, harganya dari 20 ribuan jadi cuma 8 ribu rupiah. Nah kan, murah banget kan, makanya Bunda tadi langsung beli 2, sekalian nanti juga Bunda mau bungkus untuk kakak Cila, kakak Cinta, dan untuk Mama. Untuk Abang Maher tadi ambil cake yang warna mint itu, terus di sini Bunda pesen, harus banget kalau ke IKEA tuh pesen si bola-bola ini. Ada yang berbeda sih dari bola-bola ini, biasanya kalau Bunda ke IKEA itu selalu dikasih kayak ada benderanya gitu loh Mams, tapi sekarang udah gak pakai benderaan. Dan ini dia pesanan kita, Abang Maher udah gak sabar, udah langsung makan kuenya. Sekarang Bunda udah ada di area tempat makan IKEA ya. Untuk area tempat makan IKEA juga ini menurut Bunda luas banget, terus juga bersih banget, nyaman banget tempatnya. Bener-bener kita tuh dimanjain setelah udah capek jalan jauh di dalam showroom IKEA, terus kita dikasih tempat untuk makan tuh yang nyaman, bersih, terus juga ada area untuk bermain anak-anaknya. Pokoknya keren banget lah IKEA nih. Oke, sekarang Bunda, suami, dan Abang Maher lagi makan dulu, karena tadi di jalan kita udah sempat makan berat, udah makan nasi. Dan di IKEA ini kita cuma kayak makan camilan gitu ya Mams. Ini Bunda lagi makan udang tepung
udang tepung di IKEA nih enak banget. Satu porsinya itu isi 4 piece, harganya Rp25.000. Terus dicocol pakai cheese atau kayak krim keju gitu, yang kejunya bener-bener asli banget. Satu wadah keju ini dijual terpisah ya, harganya kurang lebih 5.000-an. Terus selain ada udang tepung, tadi suami bunda juga minta sosis. Jadi sosis yang ada di IKEA ini gede banget, cuma bunda kurang suka sosis. Jadi suami bunda yang makan sosis dan bunda makan udang tepungnya. Bunda lagi cobain kue pilihan Abang Maher, dan ternyata ini kuenya rasanya tuh min banget. Kalau suami bunda bilang katanya berasa makan odol, karena kuenya tuh berasa banget minnya, terus kombinasi sama coklat gitu. Enak sih menurut bunda ya, karena bunda kan suka banget sama manis-manis, jadi menurut bunda enak. Next, bunda mau makan bakso IKEA. Jadi bakso IKEA ini sebenarnya sama sih sama bakso pada umumnya, cuma memang untuk dagingnya tuh lebih berasa dan lebih berisi gitu loh. Kalau biasanya kita makan bakso itu pakai kuah dan mimian, tapi untuk bakso di IKEA ini kita makannya tuh pakai ada sausnya khusus dan dicampur pakai kentang rebus yang udah dihaluskan. Oh ya, ngomong-ngomong bunda makannya pakai tangan kanan ya mams, karena ini bunda pakai kamera depan, jadi mungkin kelihatannya makan dari tangan sebelah kiri. Sambil makan bakso, bunda juga makan udang tepung pakai saus kejunya lagi. Aduh, enak banget sih ini. Walaupun cuma nyemil-nyemil aja, tapi kenyang banget. Dan bunda sama suami bunda sambil ngeliatin Abang Maher yang lagi main di area bermain. Untuk area bermainnya memang gak terlalu besar dan juga gak terlalu lengkap ya. Cuma ada kayak bola-bola, terus juga ada papan gitu yang bisa dicoret-coret sama anak-anak. Bunda mau nyamperin Abang Maher dulu karena Abang Maher nangis takut katanya, karena ada anak dari pengunjung lain yang ngambil posisi mainan Abang Maher sebelumnya. Dan bunda udah bawa Abang Maher ke meja lagi untuk makan aja bareng sama bunda dan juga ayahnya. Oke, terima kasih ya mams udah nonton video jalan-jalan online di IKEA bareng bunda kali ini. Semoga bermanfaat, dan juga semoga video bunda ini bisa memberikan inspirasi khususnya untuk mams yang mungkin lagi renovasi rumah, atau lagi bikin rumah, atau lagi mau merubah suasana ruangan yang ada di rumahnya ya. Terima kasih banyak bunda Dewi ucapin buat semua mams yang udah selalu support bunda dan udah nemenin bunda dari awal bunda membangun channel YouTube ini. Masya Allah, semoga semua doa dan kebaikan mams dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat semua mams yang lagi berjuang belajar atau mulai ngonten, semangat ya, konsisten, sabar, belajar setiap hari, jangan lupa berdoa. Fokus aja dulu, gak usah mikirin hasilnya, oke? Kalau gitu bunda pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di next video ya. Bye. Assalamualaikum.